which is mau ngajak kalian semua untuk untuk kalian pacar barunya which is ya. Makasih loh kak. Di vlog kali ini which is kedatangan banyak teman-teman dari media. Ada Ibu Atika juga. Lagi masih pakai. Jadi sebelum nontonnya selesai, please like dulu video ini. Ricis mau ngasih tahu pacar barunya Ricis, Wonder Woman. Ini sempit banget ya, saya nggak terjoget di sini. Udah ya, aku muter sana ya. Mereka berbaris. Jangan turunkan. Aduh. Oh, seneng banget aku cuma ya. Ini panas sedikit kali biasa ya. Gitu lagi. Oh, ada lipstiknya pemirsa. Tetap. Tahan. Belum dong. Cium aja, Bang. Ketahuan banget jomblonya. Bang Samiun. Ucapin makasih banyak banget karena alhamdulillah di komen Instagram dan YouTube banyak banget yang bilang ngucapin happy birthday dan kirim doa buat Ricis. Yes. Thank you so much sekali lagi. Ini kado terindah. Nanti kita bahas kadonya dan sekarang Ricis mau bilang makasih banyak banget untuk Atika, buat Caca dan buat semuanya. Thank you so much. Karena teman-teman rahasia di balik mobil ini, mereka yang buat pita. mereka niup semuanya. Itu sebagai kado buat Ricis dan ini luar biasa banget. Coba ucapan dari siapa dulu ya, dari Atika dulu deh. Ucapan buat Ricis apa? Aku doa hujan dengerin. Coba. Ucapan. Ucapan buat Ricis semoga makin selalu makin sukses. Amin. Lebih disukai banyak orang, menginspirasi orang, selalu baik kepada teman-teman, kepada sahabatnya, keluarganya, selalu mensupport teman-temannya. Amin. Udah disebutin tiga semua. Semoga doanya kembali ke kalian masing-masing. Amin. Kalau Caca apa dong? Enggak boleh dong. No. Semoga Ricis makin sukses, makin amin. Banyak fansnya. Amin. Ricis makin benjibun. Benjibun apa? Benjibun mendunia. Gue oh amin. Dan semoga subscribersnya makin banyak. Amin. Dan bisa saling membantu semuanya satu sama lain. Amin. Keluarga terutama. Amin. Amin. Thank you so much sekali lagi yang masih mau ngasih ucapan Ricis. Terima kasih banyak banget. Kalian boleh komen di bawah. Tolong please kasih doa. Ini kita bertiga.
Coba tolong komen di bawah kalian tim Atika, Ricis apa Caca dari segi kacamata komen. Ini kayaknya gak penting deh. Coba capture ya. 1, 2, 3. Saya ke IG kita masing-masing. Oke teman-teman, Ricis mau menjelaskan mengenai kado terindah ini. Mari kita kemon. Yang pertama, kenapa Cooper? Ricis nyebut dia sebagai si kecil karena bentuknya kecil. Kalau teman-teman bisa lihat nanti, Ricis masuk aja kepalanya kejedot. Iya, yeah, kenapa kecil? Karena lucu banget juga, kayak Ricis anak bungsu, jadi selalu kecil badannya. Dan kenapa? Ini lucu banget, Masya Allah. Ini lucu banget sekali lagi, makasih banyak. Oh my God, makasih. Ini pitanya aku suka banget, tuh lihat. Ini keren banget, ini buatan mereka dan I love it so much. Sayang, gak ada yang kurang tau apa? Squishy, aku gak dikasih squishy di mobil. Iya, squishy. Dan kenapa mobilnya warna oranye ke kuning-kuningan? Kenapa coba? Karena yang pertama, Ricis memilih warna oranye ke kuning-kuningan. Warnanya cerah ceria seperti diri Ricis. Warnanya selalu bersemangat seperti Ricis. Warnanya selalu warnanya selalu warnanya selalu cantik. Warnanya Ricis. Kalau kamera dimainin maaf ya teman-teman. Dan kenapa pilihnya warna oranye? Karena cerah ceria, selalu semangat kelihatannya. Apalagi ya, kayak colorful gitu ya nggak sih? Selalu pokoknya cerah ceria deh kelihatan, dan di malam hari pun masih kelihatan terang. Amin. Pokoknya aku seneng banget. Dan kenapa pitanya warna merah teman-teman? Karena belinya waktu itu karena adanya cuma warna merah. Makasih loh, adanya cuma warna merah. Terus angka dua-duanya aku suka banget karena agak gede memenuhi kaca mobil gitu. Oh my God. Kayak lagi Ricis pengen denger ledakan balonnya. 1, 2. Oh my God, dia sakit. Lucu dia. Dia enggak ada jaket Swiss, jadi dia sedih. Juga senang gitu. Dan di hadiah kali ini, di mobil si kecil kali ini, Ricis menyebutnya itu sebagai kado dari Ria Ricis untuk Ria Yunita. Kenapa? Karena selama ini Ria Yunita bersembunyi di balik nama Ria Ricis. Orang lain gak ada yang kenal siapa sih Ria Yunita, tapi mereka mengenalnya sebagai Ria Ricis. Jadi Ria Ricis minjem nama sama Ria Yunita, jadilah Ria Ricis yang sekarang. Jadi Ria Ricis memberi kado kepada Ria Yunita karena udah boleh pinjem namanya. Ini dia buat Ria Yunita. Hai. Ricis akan membuka isi si kecil. Coba kita cium dulu ya. Bibirnya itu. Tada, assalamualaikum. Aduh, masih ada plastiknya. Masih ada plastiknya, ini masih baru banget alhamdulillah. Jadi Ricis mau memperkenalkan mungkin dari sini kali ya. Kalau di mobil pada umumnya teman-teman, di sini itu sebagai lampu sen, tapi kalau di sini dia berguna sebagai lampu jauh dan lampu dekat. Tuh, dia tinggal diputar aja. Udah deh. Mampus apa tuh? Gudang. Ini masih di plastik dan Ricis mau buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, oh my, Masya Allah. Ini ada tipinya, bla 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 bla, segala macam. Kalau yang ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan mobil. Jadi kita nggak perlu nyolok-nyolokin kunci ke mobilnya. Jadi udah tinggal dipencet aja. Lampu sein kanan kiri, ternyata dia ada di sebelah kiri. Kalau mobil pada umumnya ada di sebelah kanan. Jadi justru kalau yang ini di sebelah kanannya adalah wiper. Ini yang di atas ini teman-teman, ini untuk ngebuka sunroofnya. Jadi kalau atasnya mau dibuka, tinggal dipencet yang ini. Dan Ricis juga mau berterima kasih banyak untuk teman-teman media yang udah main ke rumah Ricis. Oh, rame banget di rumah Ricis malam ini. Jadi teman-teman, Ricis tunggu kalian di rumah ya. Siapa tahu kita cocok. Dan untuk teman-teman, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah mengeluh atas apa yang sedang kalian lakukan teman-teman. Karena semakin kita mengeluh, semakin kita susah mendapatkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita cita-citakan. Karena mengeluh hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah bersyukur. So, kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian punya sesuatu yang ingin dicapai, harus banyak berusaha, banyak berdoa. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua. Sukses terus. Sukses. Harapan Ricis ke depannya, semoga kita semua semakin sukses. Amin. Semoga kita semua selalu semakin sehat-sehat aja. Amin. Semoga kuliah, sekolah, kerja, semua urusan kita semua berjalan dengan lancar sehingga kalian bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Amin. Pokoknya sukses terus buat kita semua, dan semoga yang jomblo cepat menikah. Amin. Kamu dong. Ustadz Muzdamil aja udah nikah. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk.